positif terjangkit virus corona dan penularannya ini melalui terus meluas kemarin sudah ada sekolah di masa pandemi COVID-19 tidak bisa disamakan dengan sekolah sebelum adanya pandemi. Setiap lembaga pendidikan wajib menerapkan serangkaian protokol kesehatan untuk memastikan seluruh siswa, guru, karyawan sekolah, dan keluarga di rumah terhindar dari resiko penularan virus COVID-19. Dan inilah simulasi rangkaian kegiatan belajar mengajar di era kenormalan baru SMP Negeri 3 Lamongan. Alhamdulillah cuma mimpi. Protokol kesehatan pada era kenormalan baru di dunia pendidikan mulai diterapkan sejak keberangkatan siswa dari rumah. Masing-masing siswa harus membawa kelengkapan starter pack new normal. Dan orang tua pun harus memastikan putra-putrinya sarapan sehat sebelum berangkat. Agar imun tubuh semakin kuat dan virus tidak mudah mendekat. Sampai di halaman depan sekolah, setiap siswa, guru, dan seluruh karyawan terlebih dahulu dipastikan steril dan aman oleh petugas checkpoint. Sepatu dan tas disemprot cairan disinfektan. Dilakukan pengecekan suhu badan, dan kemudian ada pemeriksaan kelengkapan starter pack new normal. Setelah melewati proses checkpoint, baru deh bisa masuk ke sekolah. Memasuki lobi sekolah, barisan tim salam takzim sudah siap menyambut kedatangan kami dengan penuh keramahan. Namun, tanpa berjabat tangan dan tetap menjaga jarak aman. Sebelum masuk kelas, setiap siswa terlebih dahulu harus mencuci tangan. Begitu pula dengan bapak, ibu guru, dan seluruh karyawan sekolah. Rajin mencuci tangan harus dibudayakan untuk menghindari penularan virus COVID-19. Oleh karena itu,
Sekolah kami sudah menyiapkan tempat cuci tangan di depan masing-masing ruangan, lengkap dengan air mengalir, sabun, dan tisu kering. Tatanan ruang kelas sekolah kami sudah disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan. Masing-masing bangku berjarak minimal 1,5 meter. Satu kelas maksimal hanya diisi 5 hingga 10 siswa. Dan juga dilarang saling bertukar alat tulis beserta perlengkapan lainnya ya. Ruang guru dan kantor tata usaha, tatanannya pun sudah disesuaikan protokol kesehatan juga. Agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan nyaman dan tetap aman. Guna membentuk siswa berkarakter religius, beriman dan bertakwa, SMP Negeri 3 Lamongan membudayakan sholat duha berjamaah dan juga khatmil Quran sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi, kita bisa khusyuk beribadah dan kesehatan pun tetap terjaga. Ibadah selesai, KBM dimulai. Guna turut mensukseskan kebijakan nasional di bidang karakter pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai budaya bangsa, kegiatan belajar mengajar di sekolah kami diawali dengan membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga Mars PPK. Pada era kenormalan baru, sistem KBM kami dilakukan hanya 4 jam saja, dan terbagi menjadi 2 metode pembelajaran, yaitu pembelajaran secara tatap muka di sekolah, dan juga pembelajaran daring online. Sekolah kami juga menerapkan kebijakan kunjungan pembelajaran ke rumah. Jadi, apabila ada siswa yang kesulitan melengkapi fasilitas daring online, siswa tersebut tidak akan ketinggalan pelajaran. Bel berbunyi, saatnya istirahat. Setiap siswa sudah membawa bekal masing-masing dari rumah yang bisa dinikmati saat jam istirahat tiba. Setelah makan siang, ada juga yang menyempatkan waktu membaca buku di perpustakaan. Tenang, perpustakaan kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain, saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk menyongsong kenormalan baru, khususnya di bidang pendidikan, SMP Negeri 3 Lamongan mempersembahkan video simulasi kenormalan baru di dunia pendidikan. Video ini merupakan gambaran rangkaian kegiatan di sekolah kami dengan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan yang harus dipenuhi adalah 1. Protokol kesehatan secara umum. 2. Protokol kesehatan sarana dan prasarana. Yang ketiga, protokol kesehatan
keberangkatan siswa dari rumah. Yang keempat, protokol kesehatan kedatangan siswa di sekolah. Yang kelima, protokol kesehatan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang keenam, protokol kesehatan kepulangan siswa dari sekolah sampai ke rumah. Protokol kesehatan tersebut berlaku bagi seluruh warga sekolah, baik itu siswa, kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, dan semua tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Dalam kesuksesan rangkaian kegiatan tersebut sangatlah tergantung pada kesadaran, dukungan, dan peran semua pihak. Utamanya nomor satu, peran keluarga, orang tua wali murid. Yang kedua, peran serta masyarakat. Yang ketiga, peran serta sekolah. Insya Allah dengan demikian KBM di era kenormalan baru dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpulang sekolah berbunyi. Saat pulang sekolah, siswa tidak diperbolehkan berkerumun ataupun keluyuran, alias harus langsung pulang ke rumah. Setelah seluruh warga sekolah pulang, petugas kebersihan langsung melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing ruangan, agar besok bisa kembali digunakan dalam kondisi bersih dan virus-virus pun mati. Sesampainya di rumah, tidak boleh langsung bersentuhan dengan keluarga ya. Mandi dan ganti baju dulu, baru deh boleh berkumpul bersama keluarga. Itulah rangkaian simulasi kegiatan SMP Negeri 3 Lamongan pada era kenormalan baru di dunia pendidikan. Stay safe, stay healthy, bersama kita lawan virus COVID-19. SMP Negeri 3 Lamongan. Sekolah berkarakter. Adi Niata.